jelaskan pada pembukaannya mengenai sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan, kita akan masuk kepada contoh soal. Soalnya, contoh soal yang Ibu berikan adalah hitunglah hasil dari 250 ditambah 150 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak kita akan menyelesaikannya. Penyelesaian, kita akan menyelesaikannya dengan penjumlahan bersusun. 250 ditambah 150. Oke, 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 5 ditambah 5 berapa anak-anak? 10. 10 berarti kita tulis berapa, simpan berapa? Ya, benar sekali. Kita menulis 0 dan menyimpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi hasil dari 250 ditambah 150 sama dengan 400. Nah anak-anak, ini hasilnya. Coba sekarang kita mengerjakannya dengan menukar. Kita menukar bilangannya menjadi 150 ditambah 250. Apakah hasilnya sama? Kita coba melihat. Kita menyelesaikannya dengan cara bersusun juga. 150 ditambah 250. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 5, ya 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Nah, hasilnya adalah 400. Apakah sama anak-anak? Ya, sama. Jadi 250 ditambah 150 sama dengan 150 ditambah 250. Oke anak-anak, apakah sampai di sini penjelasan Ibu? Anak-anak memahami?